pagi Anda akan menyaksikan Ini Sahur yang dipersembahkan oleh Kita sambut dua orang yang selalu membawa keceriaan buat kita semua. Sule dan Andre. Diringi beatnya kurang cepat ya tadi ya. Dong teh ah lemes ya. Iya. Yang udah siap-siap nonton ah ngantuk lagi. Kita sapa dulu le. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay, sudah ada 3 kubu di sini ya. Oke. Okay. Kubu 1 kubu sini. Ya. 2 kubu sini. 3 kuburan. Untuk melihat kekompakan para penonton ya. Pada pagi hari ini kita akan bagi suara dulu. Tahan dulu. Ya, lanjut. Patung. Ya, daripada ganggu kan mendingan stopin dulu. Kita bagi suara ya. Bagi suara mana? Itu suara yang sama mana? Ini. Wah. Ini. Apanya? Kubu ini suara itu. Suara mulut. Iya. Maksudnya yang ini. Yang bagian sini ya. Ini diem dulu ya. Diam dulu. Dibagi suara-suara yang ada dari mulut. Nah itu. Iya, kalau di kotak suara jangan dibagi-bagi, itu mah keikhlasan. Iya. Apa sih drag-duk aja subuh? Tahu nih gue nih, biar kelihatan kerja. Emang coba suaranya. Ada mulai do ke sol itu dosol. Pas banget ya. Lu yang dosol. Pak, ma, tadi kan ada 3 kubu yang sebelah sana suaranya gini. Ini belum, kalau ini kan gimana? Suara bayangan. Suara bayangan. Ada suara bayangan kayak gimana? Kalau kereta bayangan di Gimbot ada tuh dulu ada. Tuh. Ini suara bayangan tuh antara kedengeran mangga. Oh, desis. Oh. Samar-samar gitu. Samar-samar. Oh, iya, iya. Ih, samar banget. Oke, kita kuis dulu. Bentar. Kuis. Ngantuk. Ngantuk lah dari sore jam 3 deh. Hebat. Ini talk show tuh hebat. Takut gak kebagian kursi, jam 3 udah di sini nih. Luar biasa sekali ya. Oke, okay. Tadi juga saya mengucapin terima kasih tadi siapa yang dari Bogor ya? Bungaok. Ya, terima kasih dodolnya. Aduh. Kan berdua. Mana lu belum ngasih gua? Belum dibuka. Dodol kan? Iya, dodol. Lu ngasih gua dolnya doang. Jadi mau ngasih dodol semuanya, dikasih dolnya doang gua. Kan belum buka. Ntar nunggu maghrib baru. Udah lewat, ini mau subuh. Lah kan maghrib besok masih ada. Oh. Tenang aja, sabar jadi orang. Nih baca, sok belajar baca kamu. Ayo, biar pinter. Ya. Ke uku wiwis. Ke uku wiwis. Kiciwis. Kuis Twitter pagi ini adalah mention seseorang yang ingin kamu kasih rezeki beserta alasannya. Ah, harus pakai alasan ya? Mentionnya ke @ini_talkshow dan @oppoindonesia dengan hashtag ini sahur 21 Oppo FD. Contohnya aku mau kasih app
Eet Rifki Artsalan, produser kita, iya. Mobil-mobilan, betul. Karena kamu selalu menyemangati kita semua. Tapi mobil-mobilannya nggak jadi, karena hari ini produser kita izin. Eet ini ada sponsor, Eet Oppo Indonesia, hashtag ini sahur 21, Oppo Eftri. Itu dia ya. Nanti akan ada dua pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Oh iya, yang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah. Tanganmu jangan begini 10. Kenapa ya, biar seneng gitu? Ya orang aja mikirnya 10 apa 1 ya kan begitu. Makanya jangan banyak pikiran. Biarin aja, bebasin lah. 1 juta rupiah dipotong pajak. Nah, hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Seperti biasanya, kita dari tadi sore sudah menantang penonton yang ingin ikut menjadi peserta TTS lewat Twitter. Dan dari puluhan bahkan ribuan orang, kami memilih 7 orang di sini. Tapi karena kebanyakan jadi 1 yang kami pilih ya, ya. Karena nasi kotaknya juga cuma 1 lagi ya. Satu lagi. Kita langsung saja, inilah dia. Invit penonton. Quiz the time. Sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini. Oh ya, ya, ya. Ta'ana, ta'ani, wa'ana, sa'ana. Ana wa'ente tatakalam bilughatar arabiyah. Halo, hayo lo. Hayo lo. Jangan sosok-sosok makanya. Tenang. Ana wa'ente tatakalam bilughatul arabiyah. Artinya apa? Wassalam. Dia ngomong dia juga gak ngerti arti. Ana ente wa'ujang, wa'usyuk. Sadayana uang. Wow. Oke. Okay. Gimana kabar nih? Baik. Yang tadi mana tadi nih? Pakai apa? Pindah. Sini pindah. Ente pindah. Ente pindah. Jangan pindah. Sini nama ente. Sini. Mana kabar? Allahu Akbar. Nama antum, nama antum. Nama ana Sahil Mulakhela. Sahil. Sahil. Sahil Mulakhela. Asal dari mana? Ente yang ngomong ana yang haus. Dari mana? Asli Indonesia. Asli Indonesia. Ente dagang abon. Itu ini bukan abon. Bu, ini tali helm. Aduh. Asli dari Timur Tengah? Iya. Kalau Timur Leste luar negeri soalnya. Oh iya. Timur Tengah juga luar negeri. Oh iya sama ya. Sama. Iya. Ente asli dari Timur? Dia dari sini, Tebet Timur. Yang anak tanya ini bukan mana. Anak saudara, anak saudara. Mana ente? Ininya tidak ada, tali helmnya. Harusnya ada tali helm. Anak tali helmnya tidak ada di sini. Ente cuma mangkoknya doang dikit. Motivasi kamu ikut TTS apa? Saya tuh sebenarnya suka banget sama Cak Lontong. Tapi makin lama. Suka kamu dia. Laki-laki loh. Laki-laki loh kamu. Enggak gini, saya lurusin. Emang suka bengkok? Aduh. Suka sama Cak Lontong. Suka sama Cak Lontong, ngeliatin Cak Lontong terus-terusan. Tapi makin lama makin sebel. Oh, jadi tujuan kesini berarti hari ini. Berarti Cak Lontong nyebelin dong? Mau gantiin Cak Lontong. Mau gantiin Cak Lontong, oke. Okay. Setuju, setuju gantiin Cak Lontong? Setuju ya. Tapi ada syaratnya, kalau kamu bisa mengalahkan argumentasi Cak Lontong, baru kamu bisa mengalahkan Cak Lontong. Nggak ada yang bisa, lurah di sini aja pingsan. Kecil. 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 Gak tahu. Ini cocok nih jadi pelawak ya? Cocok, sini dulu. Kenapa ente gak dagang pacar pulsa? Katanya jadi pelawak. Katanya tadi ngomong jadi pelawak.
lawak. Oh, iya. Jadi dagang pulsa. Oh, iya, iya. Sini, sini, sini. Oh, iya. Sini, sini. Apa kabar? Baik, baik. Hilang lagi. Hilang lagi. Mana? Makin jauh pindahnya. Oke, kalau begitu silakan Anda untuk bermain bersama calon tong di sana. Oke, tepuk tangan buat saya. Terasa lihat. Oke. Jadi buat kamu yang mau ikutan kuis TTS live di studio, kamu bisa mention ke @inianasurtoksal. Berikan alasan kenapa kita harus memilih Anda. Kenapa kamu? Ah. Ini kan gaya kamu. Tweet setelah tayangan ini sahur. Ah. Oke, okay, sudah siap? Oke. Okay. Kalau gitu kita langsung saja ini dia. Kuis TTS! Baiklah, sudah ada penantang kita nih. Namanya siapa tadi? Sahil. Sahil. Ya. Eh, kamu jangan Sahil dong. Jahil. Sahil ini anak pertama. Loh, emang iya? Punya adik perempuan. Namanya? Apa namanya? Hahil. Cah, itu Hahil tuh ini ya. Pakai Hahil. Ini teman saya juga, Cah. Penyiar. Loh, penyiar radio, iya. Penyiar radio. Iya, dia penyiar radio juga ya. Emang kok gak pernah radio? Kelihatan di layar? Ya, kan radio. Radio, Cah. Kalau radio didengerin. Radio kan didengerin. Iya. Tapi saya kan juga penyiar radio. Penyiar radio, radio juga. Apa? Radiologi. Aduh. Cuma ronsen. Ya. Tapi ini Cah, Desta kayaknya sendirian, Cah. Kita panggilkan kita partner. Kita butuh penyemangat. Paling siapa Desta. Lagi nih? Aduh, Kak. Cewek dong, Pak. Pasti, tenang aja. Kita kasih nih, cantik. Biar aja yang gak tenang. Cantik, gemes. Aduh, pokoknya seleranya Desta deh. Silakan. Langsung saja kita panggilkan ini dia, Yuki Kato. Wow. Sahil, ya. Ini pertama ya. Kali ikut TTS? Ini kedua. Kedua? Berarti oh, ya. Sudah tahu aturannya ya? Sahil belum? Saya tiga kali. Iya, iya dong, iya, Vincent. Tiga kali ikutan dari mana tiga kali? Cuman gak kelihatannya di radio. Oh, di radio. Oh, di radio. Ikutan aja di radio. Iya, yeah, iya. Yeah. Izinkan tim saya. Boleh, mau. Boleh. Enggak, kan siaran jam berapa sih? 8 sampai 12 malam. Jam Jam 8 pagi sampai 12 malam. Jam 4 jam berarti ya? Iya. Oh, ini mulai besok jam 8 sampai jam 12, radio ku tak jual. Biar gak denger. Oh, biar dia gak dengerin TTS ya? Pak, iya, boleh ya, Pak. Tapi kok masih jangan dulu, semangatnya mana buat saya? Gitu dong, penyiar radio. Emang begitu? Iya. Halo teman-teman, silakan kalau mau jenggot sama kumis seperti anak-anak yang tahu bisa beli. Itu jual endor. Botol. Ya. Itu jual endor. Anda punya lebih bagus daripada Wadoyok, silakan mencoba. Siapa tahu. Oke, gitu. Ya, iya. Udah ya? Ya. Halo teman-teman semua. Halo. Mana semangatnya? Dikasih contoh yang gak bener sih. Emang nih Vincent nih. Pesen dua deh. Lu kalau ikutan Cah, tapi kita bacakan dulu peraturannya Cah. Aturannya nanti ada kotak kosong. Betul. Ada dikasih satu huruf untuk bantuan. Nanti ada pertanyaan dan jawab sesuai jumlah kotak. Jawaban benar satu nilai 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Oke. Baik. Silahkan. Hadiahnya apa Nabila? Kalau kita punya hadiah buat yang dapat menjawab TTS kita pada pagi hari ini, silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan tas kulit buaya. Hadiah dipersembahkan oleh Sarung Amplas, dijamin tidak berkelas. Hadiahnya tas kulit buaya. Yang mempersembahkan sarung amplas. Kalau tidak berkelas ngapain dikasih, Pak? Loh, Cah dibuka dong, Cah, biar dia tahu. Nih, sarung amplas. Buka. Kayaknya oke. Okay. Oke, okay, ini yang memberikan okay, sponsor. Nih. Wow. Wow, sarung amplas. Sarung amplas, oh benar. Ini kalau dipakai langsung halus kulit-kulitnya, Cah. Pak,
Kalau sujud tengkul saya tipis dong, Pak. Ini lama-lama. Kan dia menghadap ke lantai. Jadi kalau misalnya nanti sholat Idul Fitri kadang-kadang kan nggak dapat tempat, tempatnya di aspal. Kan keras. Dia sambil digosok-gosok. Ya harus itu ya, cara. Ya rata. Dia bagus-bagus amplasnya di luar. Amplasnya di dalam dengkulnya lancip. Makanya jangan sampai kebalik pakainya ya. Sudah. Nah selain itu, Cak, pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan hadiah nih, Cak. Iya, Anda pemirsa di rumah juga bisa mengikuti kuis TTS ini melalui Net Connect. Dan Anda juga bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur dari Net Connect. Dan akan ada hadiah bagi Anda yang mengikuti. Oke, kita kasih semangat dulu buat para peserta kita. Yuk. Kita mulai yang pertama. Yang pertama, silakan dibuka dulu kotak ke... Ada berapa kotak? Ada... Ah, ini ada Yujeng, penonton, bantuin ya, Asik. Ini Asik. Yang Pak. Suka sepak bola pasti pernah badminton. Hah? Yeah. Gimana? Gimana? Gak selalu. Ya paling gak pernah lah, kecilnya dulu. Oh, iya sih, masa gak pernah. Bapak belum mulai udah bikin rese ya? Sabar. Kayak Desta jangan gitu. Sabar ya. Dan kesempatan ya. Saya jenggut nih. Jangan dijenggut, pesanan kurma saya belum datang. Oh, iya. Baik. Ayo, Cak, soalnya. Yang menjaga gawang. Waduh, yang suka banget. Bola pasti. Ya. Ngasain lo. Jawab. Ngasih aja. Nih, saya kasih clue. Tuh. Ya. Yang menjaga gawang tadi apa? Yang menjaga gawang. Tiang. Apakah itu jawab? Benar ini kita. Tiang. Bukan. Salah. Ini ada CISC ini. Kita sama nih kita. Kiper. Lihat tuh ada yang kasih. Lihat. Wah benar Pak. Kilat. Yang menjaga gawang. Tiang. Lihat. Pak. Emang kita. Ini tagihan saya 5 hari terakhir ini naik gara-gara ditekan. Semua ada mencet. Yang menjaga gawang, pasti lihat. Yang menjaga gawang, lihat. Apakah itu jawabannya? Yang menjaga gawang, lihat. Oh. Ada penjaga gawang nih. Pingsan misalnya. Ada. Pasti diganti. Iya, masa dia suruh main terus. Pasti diganti. Kan ada tuh yang kalau kita latihan ya, kipernya dari kayu, Pak. Ayo. Itu enggak hidup. Itu enggak jaga memang dia diem aja. Kalau robot? Pernah. Iya. Ayo. Iya, coba. Ayo kalau robot. Sejak kapan lihat robot naik perahu? Kok naik perahu? Kita main bola. Bapak lagi ngomongin bola. Bapak belok-belok sih. Biar bingung. Yang menjaga gawang hidup maksudnya begitu. Iya dong. Ya kalau nggak hidup nggak mungkin diajak main bola. Nah itu dia. Iya dong. Itu tahu. Dia tahu. Kenapa nggak dijawab? Bukan nenek saya kemarin Sweet 17 juga tahu hidup. Lagian kenapa neneknya gak diajak TTS? Lagi ulang tahun! Kok gue gak diundang? Pak, saya peluk ya Pak, jangan macam-macam. Saya kalau marah. Aduh nih Cak, sepertinya memang aja mereka untuk menjawab teka-teki sahur ini belum sanggup. Kita kasih kata misteri aja gimana Cak? Boleh. Ya? Kita kasih kata misteri ini. Sahil. Yang kedua ya, siap ya. Puas ya. Yang menjaga gawang hidup. Ya agak lah, siapa yang puas. Lu kelihatan bahagia Bang. Apa di sini hidupnya keras banget. Hey.
Yang kedua ini adalah kata misteri. Nanti ada 9 huruf kita acak, kita beri pertanyaan. Silakan dipilih dari 9 huruf itu, terserah butuh berapa untuk menjawab pertanyaan kita ya. Iya, ya, oke. Baik. Yep. Kita lihat bersama-sama. Harus cepat ini dia. Ya. Nih, kita acak dulu. Pertanyaannya, Cak. Sebentar. Aduh, udah tua banget sih nyawa saya. Yang larinya cepat. Yang larinya cepat. Aduh, gampang sekali. Lari udah di situ. Ada. Udah ada. Oh, dipencet boleh itu. Rusak emang. 3. 2. Kambing. Kambing. Bukan satu. Binatang ini, gue yakin bukan binatang. Kambing yakin. Mana M-nya? Kambing. Kambing enggak ada M-nya. Yang apa, Pak? Yang larinya cepat. Enggak ada M-ut. Yang larinya cepat. Semut enggak ada E-nya ini. Perjawab semut. Ya, semut. Yang larinya cepat semut. Angin. Ayo kita hitung 3. Tar. Cak, dia galak bocah. Baik, tidak bisa. Bentar. Satu kali. Kita lempar ke penonton. Bisa jadi penonton ya. Jadi dua kali. Ya, silakan. Bisa. Sarung. Hah? Sarung. Kita lihat. Ada di sana semua. S-A-R-U-N-G. Kenapa sarung? Tatar, Pak. Ini yang pakai amplasnya sarung. Sarung. Enggak. Tapi tengkulnya lancip. Apakah sarung jawabannya? Kalau karung mungkin. Oh, kan iya. Ada balap karung. Balap karung. Enggak ada balap sarung. Karung bisa. Udah angin. Silakan Yuki dan Desta. Angin larinya sekarang cepet. Sekarang Tima. Tima tidak menjawab dikurangi 50. Soalnya kayak kalau orang kentut, anginnya cepet nyebar kan? Kentut lu kan beda sama kentut gue. Gak selalu sama. Kentut tuh daerah mana sih? Bukan, ini kenapa dibahas? Kemana gitu. Apa ya? Gak usah ditekan lagi, tinggal jawab. Kenapa lo tekan ini? Gue gak tau. Jahat banget. Enggak jahat, kita kan satu tim, ayo. Kamu gak usah jangan salin gue ya. Yang larinya cepat. Lari. Yang larinya cepat. Angin lari gak sih? Angin. Udah terserah. Angin deh. Angin ini cuma satu. Boleh gak dong? Oh gak bisa dong. Bisa, gak bisa ya. Angin. Agin. Yang larinya cepat. Apa? Boleh gak usah dipencet terus? Kusir. Kusir. K-U-S-I-R. Oke, apa kita cek apakah kita ada kusir? Apakah kusir jawabannya? Yang larinya cepat. Kusir. Tanah kusir itu duduk. Tanah kusir. Tanah kusir itu beda. Aderai. Oke, kita akan buka jawabannya, Cak. Yang larinya cepat. Kuda lagi jangan-jangan. Sidak. Apa? Sidak apaan? Oh, sidak larinya cepat. Inspeksi mendadak. Nah. Terus kenapa inspeksi mendadak? Biasanya di kantor-kantor kalau ada inspeksi mendadak, karaunya lu. Itu kantornya gak jujur. Kantor jujur mah gak apa-apa. Kalau gak ada salah ngapain harus lari-lari? Pernah lihat kantor bohong? Enggak. Ada. Emang ada kantor jujur? Bukan. Yang bohong aja gak ada. Maksudnya pegawainya pegawai yang jujur semua, gak korupsi gitu. Iya. Loh, apa urusannya? Tetep aja. Wah, ada sidak. Oh, cepet. Wah, ini ngarang nih. Ngarang. Pernah kerja gak? Pernah. Pernah disidak gak? Pernah. Ngarang. Lah, yang kerja saya. Yang nyidak saya, gak pernah ke situ. Pak, kalau disidak, kalau kita emang benar kan kita gak bakal lari ketakutan. Kalau Bapak gak punya argumen yang pas, kita walk out di Pak Ahmadnya. Oke, gak masalah, saya bisa ikut. Loh, Bapak harusnya. Ayo, terus kita sama siapa di sini? Iya, kita main sama siapa ya? Sahil, kamu jangan provokator kamu. Semua dikasih. Kurma saya mana kurma pesenan? Baru pesen tadi. Baru tadi. Lama dibuat banget. Dulu. Bapak bikin teman saya stres, dia nyemilin abon di sini. itu tadi tali helm. Itu bukan, Cak, itu jenggot. Oh, puas semua jawab. Ya, ya. Gak ada yang puas. Kita marah-marah nih. Itu udah sementara, Cak. Nih. Suatu saat Anda periksa di kantor-kantor tuh kalau ada sidak nih pasti kurang sidak. Enggak ada yang sudah tahu, ada sidak nih. Pasti pada lari-lari ya, Cak. Ya kalau dia di meja ngapain dia lari? Iya. Ayo. Ya kalau mejanya orang kan dia pindah ke mejanya sendiri.
Tapi kan gak lari. Tapi kan gak lari, Pak. Ya tetap lari, cepet-cepet. Oke. Silakan Pak, udah. Oh, kan. Udah diterima juga ya. Kita akan membacakan skor sementara terlebih dahulu. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Halo, beri semangat. Salir, gimana dong? Yuki. Nilainya tinggi ya kita jangan ya. Jangan mau kalah. Tinggi ya. Banget. Desda, Vincent. Biasa aja kali. Masih belum kelihatan tim mana yang akan membawa pulang tas kulit buaya. Ya. Makanya jangan kemana-mana. Di sini aja.